Pemirsa, warga Peru memprotes kematian warga Palestina di Gaza selama perang Israel melawan Hamas. Mereka menggelar pawai menentang perang Israel-Hamas di depan kedutaan-kedutaan Israel di kota Lima, Peru pada Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa membawa poster yang bertuliskan keprihatinan mereka pada anak-anak yang menjadi korban konflik Israel-Hamas. Mereka membawa bunga sebagai tanda keprihatinan mereka atas kematian orang-orang tak berdosa yang terjadi pada serangan warga di Gaza. Para demonstran juga meletakkan boneka beruang beserta sepatu dan bunga di jalan di depan kedutaan besar Israel. Para pengunjuk rasa juga menyerukan stop genosida yang disamarkan sebagai pembelaan diri di Timur Tengah. Anggota komunitas Palestina yang tinggal di Peru, mahasiswa dan anggota kelompok pro-Palestina menghadiri protes ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.